Selamat sore dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Saya malam ini ngobrol sama Mas Billy tuh banyak kan ketawa-ketawa gitu, ngeliatin tingkahnya yang lucu gitu ya. Gimana coba? Saya berwibawa ini. Dokter ini malam ini ngomongin bunuh diri, ngomongin set dah. Tapi itu fakta yang di lapangan, Mas Billy. Jumlahnya makin meningkat loh di Indonesia. Dan hasil dari sebuah penelitian gitu, yang paling tinggi itu adalah, tau nggak kasusnya gara-gara apa? Gara-gara hutang, terus kemudian gara-gara cinta. Tapi semoga nggak ada yang gara-gara, meskipun yang dua itu juga parah ya, tapi iya. Jangan sampai ada yang bunuh diri gara-gara jagoan paslonnya kalah ya. Bisa nggak boleh tuh, nggak boleh. Kita harus damai, Oke, sudah Indonesia milih? Harus maju. Sudah milih ya? Sudah dong. Saya juga udah milih. Sudah dong. Mudah-mudahan saya milih ya. Saya milih Barack Obama. Salah ya. Oke. Mas Billy, ini ada pertanyaan dari Firman yang bergabung bersama dengan kita dari Pangkal Pinang. Selamat malam Mas Billy. Kayak dokter banget ya. Nah, itu beneran itu. Itu sisi dokternya yang menjawab. Okay, selamat malam. Oke. Mas Billy, kan sudah pengalaman ya dari siaran-siaran sebelumnya, kan suka cerita pernah jadi apa direktur di usia muda lah apa segala macam. Dan kalau menurut saya sekarang kalau saya lihat di Instagram juga masih tetap muda kok Mas Billy. Amin. Pertanyaannya gimana sih caranya supaya kita tuh bisa cepat dapat promosi ya? Kan kepengennya ya saya pengen dapat fasilitas, pengen dapat segala macam hal-hal yang oke lah, yang keren gitu. Tapi kok kayaknya belum tentu juga di perusahaan itu kan memudahkan seseorang untuk bisa dapetin promosi. Nah, jalurnya tuh gimana? Kalau dari diri sendiri persiapannya mesti gimana sih? Oke, kita masuk ke dalam yang apa sesuai dengan tema kita gitu, bahwa problem itu gimana kita bisa jadiin problem itu sebagai tangga emas kita ya. Jadi kalau saya flashback ke my first job di Nike Indonesia, waktu itu di PT BRK Sportindo. Itu waktu itu jabatan saya tuh sebenarnya hanya untuk mikirin footwear division, sepatu, divisi sepatu gitu. Padahal Nike kan ada equipment, ada apparelnya, ada baju dan seterusnya. Tapi waktu itu jabatan saya pertama tuh cuma untuk mikirin sepatu doang gitu. Dari A sampai Z-nya mikirin sepatunya Nike. Nah, tapi ketika di perjalanan keseharian itu, atasan saya itu sering banget ngasih saya kerjaan tambahan gitu ya. Bill, tolong dong kamu bikin press conference. Bill, tolong dong kamu bikin ini. Bill, tolong dong kamu bikin ini gitu. Nah, yang sebenarnya kalau dilihat dari job desk itu di luar job desk saya semua. Job desk saya tuh cuman milihin sepatu yang kira-kira cocok di Indonesia, bikin pricingnya yang cocok, yang gimana supaya bikin ininya laku, kemudian pengiriman dari Amerika sampai Indonesia, kemudian trade show ke retailers dan seterusnya gitu. Tapi ngomongin untuk press conference, spots acara spots marketing, bikin event sports, waktu itu ada Nike Freestyle dan seterusnya, itu nggak ada di dalam job desk saya. Tapi saya lakuin itu semua gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau orang ngelihatnya dari wah itu, aduh kok saya nggak job desk itu kok dikasih ini, itu problem kan gitu. Nah, saya nggak ngeliat itu sebagai problem, saya ngeliat itu sebagai sebuah kesempatan gitu. Wah, oke, kerjaan gue memang cuma ngurusin sepatu, tapi sekarang gue dikasih problem baru dalam kutip untuk ngerjain ini. Nah, saya langsung nge-switch gitu, yang wah, saya nggak tahu apa-apa, tapi ini kesempatan saya bisa belajar sesuatu gitu. Nah, karena itu semua saya lakukan tanpa pernah ngeluh, saya kalau nggak ngerti saya nanya, saya berusaha semaksimal mungkin kolaborasi sama divisi departemen lain, dan setiap kali tantangan baru itu saya dikasih dan saya bisa succeed sebagai project manajernya, ya udah, tahun depannya saya jadi apa? Tadinya kan saya cuma asisten product line manager untuk footwear division. Tahun depannya jadi full manager. Setahun persis saya kerja. Tahun berikutnya saya jadi apa? Jadi full manager untuk semua kategorinya Nike. Tahun berikutnya lagi saya dipromosikan jadi apa? Karena saya udah tadi ya, saya udah bikin apa press conference untuk Nike, kemudian saya bikin untuk acara sports marketingnya. Jadi di tahun ketiga saya dipromosikan untuk jadi sales and marketing manager untuk Nike. Jadi ngebawahin sports marketing, ngebawahin marketing support dan seterusnya gitu. Bayangin kalau di tahun pertama saya dikasih tantangan, saya nggak mau. Mungkin sampai tahun kedua, tahun ketiga cuy ya, cuman megang divisi sepatu doang kali. Karena saya nggak tahu mengenai sports marketing, saya nggak ngerti tentang marketing, dan seterusnya, gitu. Nah, jadi balik lagi, kalau mau dipromosikan jabatan, dan
kalau istilah dalam buku yang lengkap ya, you have to be doing extra mal, ngelebihin dari apa yang ada di job description-nya kita gitu. Okay. Kalau dikasih tantangan jangan ngeluh. Okay. Seharusnya malah bilang terima kasih gitu. Waktu Mas Billy melakukan itu tuh yang kepikiran sama Mas Billy itu apa sih? Oh, saya seru. Saya berpikir yang asik nih, seru nih. Oh, tapi gue enggak ngerti apa-apa, tapi seru nih. Kepikiran juga enggak ngerti apa-apa. Emang itu ngerti. Harus ngakuin ya kalau kita. Saya ngambil S2 MBA di brand itu enggak diajarin bagaimana membuat sebuah press conference yang sukses. Okay. Saya enggak pernah diajarin bagaimana membuat event sports yang sukses. Enggak pernah. Enggak pernah ada. Ketika saya kerja, saya ada di divisi footwear. Jadi kalau saya ke Amerika ke head office-nya Nike setahun 2-3 kali, saya nggak pernah diajarin bagaimana membuat press conference yang sukses. Saya tidak diajarin bagaimana membuat event marketing yang sukses. Yang saya belajarin, yang saya dapetin di sana adalah ngeliatin sepatu dari running kategori sampai basket, sampai golf, sampai futsal dan seterusnya gitu. Nah, jadi cuman saya ngerasa seru. Kenapa? Karena saya kerja sesuai passion saya di brand management gitu. Okay. Dan saya kerja di brand yang memang saya udah cinta dari kecil, Nike. Jadi kayak udah, yaudah deh lu terserah mau ngasih gua ngapain aja. Orang sampai sering gini waktu itu. Saya tuh bisa sampai yang ngubungin atasan saya, kemudian saya bilang, namanya almarhum John ya, John Medalia, orang Filipin, udah meninggal karena cancer tahun lalu. Saya bilang ke John, tolong dong panggil meeting untuk ngomongin sistem di warehouse, di gudang. Terus dia bilang, kenapa? Itu bukan urusan lu. Nggak bisa, John. Karena retailer kita selama ini itu komplain setiap kali mereka kirim PO untuk dikirimin sepatu. Yang dikirim, misalnya si retailer ngirim 100, minta 100 sepatu. Yang dikirim 80 atau 90 pasang. Kenapa nggak dikirim semua? Karena nggak nemu. Mereka nggak tahu naruhnya di mana. Padahal kalau ngelihat dari orderan kita dari Amerika, itu kita order 100 beneran. Gitu. Nah, saya bilang, there's something wrong with the management system di warehouse kita. Bukan warehouse yang nanya atau memperbaiki, karena mungkin mereka nggak ngerti cara perbaikinnya. Karena saya belajarin di MBA, S2, bagaimana mengelola gudang, gitu. Yang simpelnya aja deh, gitu. Saya yang bilang ke atasan, tolong dong panggil meeting on your behalf, karena dia sales and marketing manager, saya waktu itu cuma di footwear. Ya udah kita meeting, terus kemudian saya kasih tahu caranya. Gitu. Nah, itu kan nggak ada di dalam job desk saya. Tapi saya proaktif untuk ngebenerin sistem gudang. Karena kalau itu nggak dibenerin, sampai kapanpun penjualan kita nggak bakal naik-naik. Gitu. Okay. Karena banyak barang yang hilang dalam kutip, nggak tahu taruhnya di mana, di gudang di daerah mana. Okay. Gitu. Yeah. Ini pas banget kita lanjutan ya, apa yang dijelaskan oleh Mas Billy, pertanyaan dari Frida. Ya, berkaitan soal mau belajar. Katanya tadi Mas Billy kan jelaskan tuh, kalau di tempat kita berkarir atau dimanapun gitu ya, harus ada keinginan untuk belajar. Kadang-kadang ketidaktahuan kita juga suka dianggap sebagai sesuatu yang rendah loh Mas, sama yang senior terutama. Jadi kalau kita tanya-tanya, apa-apa, pasti dibodoh-bodohi katanya begitu. Nah, gimana caranya supaya kemudian kita bisa mendapatkan orang yang mau ngajarin kita gitu loh? Karena kan gak gampang juga orang mau berbagi, mau ngasih ilmunya gitu. Gimana dari pengalaman Mas? Gini, saya selalu berpikir gini, lebih baik kita dibego-begoin, dibodoh-bodohin, direndah-rendahin gitu ya, sama orang yang, sama siapapun gitu, selama at the end of the day, objektif kita tercapai bahwa ketika kita nanya kan tujuan utamanya apa sih? Untuk supaya kita jadi ngerti sesuatu yang baru, ya kan? Mau cara nih orang ngajarin kitanya dengan ngomel-ngomel, dengan ngeledek kita, dengan bilang kita bodoh, ngenyek dalam arti yang, yaudah, kamu benar mau belajar, benar. Gitu. Benar Pak, gitu kan. Saya manggil dia Pak karena 10 tahun di atas saya. Kemudian saya disuruh duduk di dingklik di bawah kayak di lantai gitu. Kemudian dia duduk di kursi. Selama 1,5 jam sebelum kerjaan mulai, office mulai gitu, saya disuruh datang jam 6.30 waktu itu. Saya belajarin gitu. Dia nganggap saya rendah padahal saya atasan langsung. Buat saya itu oke. Okay. Yang penting setelah 1,5 jam sesi dia ngajarin saya dengan ngerendahin saya itu, saya jadi ngerti kerjaannya seperti apa. Karena buat seorang pemimpin, kita nggak mungkin bisa mimpin seseorang kalau kita nggak ngerti kerjaan orang-orang yang kita pimpin. Jadi waktu itu saya biarin banget, di pagi itu saya direndahin, nggak apa-apa. Karena setelah pagi itu, saya jadi ngerti total mengenai kerjaan orang. Jadi kasarnya gini, kalau nanti kedepannya lu belagu-belagu, lu keluar pun gue bisa ngerjain kerjaan lu gitu. Nggak apa-apa hari ini lu ngejelekin gue gitu. Jadi balik lagi, dalam nanya,
mau dijelekin, mau direndahin, bodo amat. Fokusnya sama tujuannya. Yang penting fokusnya sama objektifnya apa, tujuannya apa. Supaya di setelah kita nanya, kita jadi ngerti apa yang kita tanya. Baiklah, mudah-mudahan Frida bisa kebantu ya. Pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Dr. Billy. Iya, Dr. Billy. Nah, ada Linda yang bergabung bersama dengan kita dari Bangka. Nanti kita akan bahas pertanyaannya adalah gimana caranya bisa menemukan teman atau partner yang bisa dipercaya, Mas? Karena sakitnya tuh nggak ketulungan ya kalau kita tuh udah dikhianatin katanya. Ini partner apa? Partner hidup atau apa? Lagi ngomongin bangun bisnis sama karir. Oh, okay. Ya kalau partner hidup, kalau dikhianatin cari lagi. Segitu gampang ya? Luar biasa emang Mbak Ola, emang luar biasa Mbak Ola. Dokter Ola emang luar biasa ini. Ya masa bunuh diri saya? Oh, iya. Ya, kan? Masih banyak orang, ada 7 miliar orang di dunia ini. 7 miliar ini. Oke, kita sambung nanti obrolannya. Tetap bersama dengan kami, apa sih problem yang boleh jadi saat ini tuh lagi membuat Anda tuh mumet banget, setengah mati, dan kayaknya ngerasa bahwa hidup ini berat banget. Tapi tadi banyak hal yang disampaikan oleh Mas Billy. Problem itu kalau kita bisa atasi dan kita pandang, kita punya mindset yang benar dulu sama problem, dan kemudian cara mengatasinya benar, itu akan menjadi tangga emas buat karir, buat bisnis kita. Kita sambung di sesi berikut.